Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Seperti biasa, bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton channel saya ataupun mereka yang masih lagi belum subscribe, saya mohon sahabat anda untuk subscribe ke channel saya, dan bagi mereka yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan serta ahli keluarga anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insyaAllah. Okey. Semakan untuk pengeluaran, status pengeluaran khas kadar BSP telah pun boleh dilakukan bermula pada malam tadi sekitar pukul 10.30 malam. Namun, apa yang kita dapat perolehi adalah permohonan anda telah diterima. Dan rata-rata yang berkongsi berkenaan dengan semakan status ini menyatakan kebimbangan dan juga kekecewaan mereka. Ramai yang gusar sebenarnya dengan status permohonan diterima ini kerana kita menjangkakan bahawa 9 hari bulan ini semakan adalah menyatakan status kelulusan. Okey, jadi sebenarnya jika kita lihat balik kepada flow ataupun perjalanan permohonan daripada iSinar dan juga kepada iCitra, iLestari terlalu lama untuk saya ulaskan, tetapi saya ambil daripada iSinar dan juga iCitra, ianya adalah perkara yang sama. Bagi iSinar, sewaktu itu dia mengeluarkan status permohonan sedang diproses. Kemudian pada waktu itu permohonan sedang diproses, kita bermain dengan isu tentang warna. Ada yang permohonan sedang diproses berwarna biru, ada yang berwarna ungu, ada yang keluar berwarna merah dan sebagainya. Pelbagai spekulasi, pelbagai tanggapan diberikan. Kemudian selepas selesai satu tempoh, hampir sebulan, sebulan lebih, mereka macam tu, status bertukar menjadi permohonan anda telah diluluskan berwarna hijau. Ha, ingat, kalau iSinar dulu kita banyak isu dengan color. Jadi ada perubahan status di situ. Kemudian baru dah dilakukan pembayaran selepas diberikan pembayaran interim pada bulan 1 sebanyak RM1,000. Kemudian diberikan bayaran sebanyak RM5,000 dan baki bulanan adalah sebanyak RM1,000. Itu kisah bagi iSinar. Bagi iCitra pula, perkara yang sama juga berlaku. Apabila permohonan dibuka pada 12 Julai 2021, selepas itu kita boleh membuat status semakan untuk semakan status untuk permohonan. Dan permohonan itu menunjukkan status permohonan diterima. Semakan itu menunjukkan status permohonan diterima. Itu adalah apa yang berlaku sekarang. Kemudian, selang satu ataupun dua minggu sebelum pembayaran pertama untuk pada bulan Ogos 2021, pada waktu itu status telah pun berubah menjadi permohonan diluluskan. Ini adalah salah satu sebenarnya, jika kita lihat balik daripada flow dua pengeluaran ini, ini adalah salah satu orang kata proses ataupun prosedur standard SOP lah, prosedur standard bagi sesuatu permohonan. Tujuannya nak menyatakan kepada pencarum ataupun pemohon, permohonan anda telah pun diterima, memandangkan ramai yang risau pada awal permohonan disebabkan pautan-pautan skema dan juga sebagainya. Jadi, kita boleh lihat sama ada permohonan kita betul ataupun tidak. Jadi, rata-rata yang permohonan diterima ini menunjukkan bahawa permohonan anda berada di landasan yang betul. Dan insyaAllah, sebelum 20 April nanti, mungkin seminggu ataupun dua minggu tak mungkin lah sebab dah terlalu dekat sangat. Mungkin seminggu sebelum 20 April nanti, perubahan terhadap semakan status akan berlaku menunjukkan bahawa status permohonan kita lulus berwarna hijau. Sekarang ni dia warna purple. Perkara ini dijangkakan akan berlaku, jadi anda semua tidak perlu bimbang. Seperti yang saya katakan, ini adalah salah satu orang kata apa, proses standard dalam sesuatu permohonan pengeluaran wang. Dia untuk pengeluaran khas ini boleh dikatakan sama sahaja seperti pengeluaran iCitra, pengeluaran iSinar ataupun pengeluaran iLestari, yang mana ketiga-tiga ini pengeluarannya tidak ada sebarang syarat yang menghalang mana-mana pencarum untuk mendapatkan atau mengeluarkan wang caruman mereka. Dengan syarat, tetapi ada syarat, dengan syarat baki yang mencukupi serta tidak mencapai umur 55 tahun ataupun yang lebih tepat lagi sewaktu permohonan berada pada usia bawah 55 tahun. Seperti yang saya banyak kali jelaskan sebelum ini, mungkin dalam tempoh proses untuk tempoh kelulusan dan sebagainya, ada pemohon yang genap umur 55 tahun pada waktu itu mengikut tarikh lahir mereka. Jadi kebarangkalian mereka-mereka inilah yang akan
gagal. Begitu juga dengan mereka yang sewaktu permohonan mungkin mempunyai baki yang mencukupi untuk membuat pengeluaran dalam tempoh pemprosesan sehingga kepada pembayaran pada 20 April nanti, ada pengeluaran rent yang dibayar ataupun yang dilakukan oleh pencarum ini dan diberikan keutamaan. Jadi apabila sampai kepada satu tahap sebelum tempoh pembayaran, baki telah pun ataupun tidak pun tidak mencukupi. Apabila baki tidak mencukupi, pengeluaran khas tidak boleh diteruskan. Jadi beliau ini juga, mereka ini juga adalah golongan yang akan gagal. Selain daripada itu, bagi mereka yang mungkin tidak menyisihkan maklumat yang lengkap, tidak memasukkan email, alamat rumah salah dan sebagainya, perkara-perkara tersebut tidak akan menjejaskan permohonan anda. Ingat, kita sudah melalui 3 pengeluaran daripada Air Lestari, Air Sinar dan juga Air Citra. Perkara kesilapan ataupun tertinggal, akaun tak aktif dan sebagainya kerap sangat berlaku sebelum ini, tetapi tidak menjejaskan kelulusan. Ia hanya mengganggukan sedikit proses pembayaran, yang mana mereka ini tidak menerima bayaran secara kredit dalam akaun tetapi menerima bayaran melalui payment order, tetapi masih lagi diluluskan. Jadi anda semua yang menonton video ini, sebar-sebarkan maklumat ini, jangan bimbang. Rata-rata ianya akan diluluskan. Susah payah kita memohon, susah payah kita meminta. Jadi kalau lah kata ada orang kata apa, timbul isu tak lulus dan sebagainya disebabkan oleh selain daripada umur 55 dan juga baki yang tidak mencukupi, sudah tentulah rakyat akan kecewa, sudah tentulah ramai yang akan marah nanti. Tetapi apa yang telah diluluskan oleh kerajaan dan KWSP untuk pengeluaran khas ini, tidak ada sebarang syarat yang menghalang mana-mana pencarum untuk mengeluarkan wang caruman mereka, sama ada mereka ini tidak terjejas ataupun terjejas tu sikit. Jadi sesiapa saja boleh membuat pengeluaran. Jadi jangan bimbang, insyaAllah apabila telah berlakunya perubahan status menjadi status lulus ataupun sebagainya, saya akan berkongsikan maklumat ini kepada anda semua. Itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.